Oke, okay, coba. Kalau lu gak ada hati, lu pasti mau nyanyi. Coba, Gilang. Justru nyanyi biasanya kalau ada hati mau nyanyi. Ini gak ada hati gak, nyanyi. Gak, ayo, ayo, ayo. Kalau ragu-ragu banget, ayo. Gilang yang nyanyi buat okay, Cut. Lu yang nyanyi buat Cut. Lagu apa? Cut apa mau, aja pokoknya. Cut mau lagu apa? Kita cintaan. Apa aja? Apa aja gue? Kalau dia enggak. Gue tahu Gilang. Kalau dia udah berhadapan, kalau dia sudah berhadapan, apa aja? Maksudnya diserahin ke Gilang? Oh, dia kelepek-kelepek pasti. Cik, Kak Gilang. Ayo Gilang nyanyi dong. Durasi. Cik, Kak Gilang katanya. Ayo Gilang, gue belum selesai Gilang komentar nih. Lu nyanyi dulu cepetan. Iya. Ayo coba. Lagunya apa? Lagu India, Gilang. Lagu India. India ya? Iya. Lagu India, lokasi buat Cut. Kusya Horgam. Cik, Kak Gilang. Oke. Kusya Horgam. Aduh, ini lagu sedih banget. Dem teng dong neng dong neng dong. Aduh, dem teng tong teng lo. Sepenuh hati dilakukan aduh oleh Gilang. Naikin lagi Mas Adi. Naik meneh. Lagi Kak Gilang. Berat badan lu naik. Khusya arham seheti he. Birbi cuperehti he. Ab tak kisi ne na jana. Zindagi kya kehti hai. Mas Adi, naikin satu lagi. Hushyar gham sehti hai. Phir bhi ye chup rehti hai. Ab tak kisi ne na jana. Zindagi kya kehti hai. Apni kabhi to kabhi ye kabhi. Aansu kabhi to kabhi ajnabi. Darya kabhi to kabhi ajnabi. Lagte Cut. Cut, ngapain gitu? Cut. Cut. What? Cut. Jangan Cut, ah enak. Khusya arham sehati hai. Gue kayak ojek online begini ya. Halo. Abu takisi. Waalaikumsalam, Nen. Lu gila banget. Kamu gila Cut melakukan itu sama Gilang. Iya. Gilang gila banget Cut, udah tuh gak enak Cut. Benar. Jadi kamu tuh ngarepnya Cut yang barusan lu. Iya bener. Gue udah ngingetin kan, gue sahabatan juga sama lu kan. Itu gue ngingetin lu kan ada Anis. Eh, ntar dulu gitu. Sejak kapan lu sahabatan sama dia? Sahabatnya perempuan semua. Iya emang kita, bener. Ini bareng Gigi Rayut. Gilang udah gue anggap, sebagai adik gue sendiri. Okay. Lu jerumusin adik lu. Papa, anak kita terancam, sorry, Pak. Ini geng gue, Adis, astaga gue. Ini geng, gue punya banyak berita buat lu, say. Ya, kenapa? Udah lama kita gak ngomong-ngomong. Adis, gue udah ngingetin dari kemarin ya. Di rumah baik-baik aja gak sih? Enggak sih kayaknya. Astaga. Soalnya dari kemarin tuh siap Gilang tidur, Ngigo tuh kayak cut-cut gitu terus. Astaga. Hei, itu gue lagi ngidam cut-cut. Terus apa lagi? Terus? Lagi tidur ngomong Cut. Iya. Terus. Iya, aku pikir kan apa ngomongin yang lain kan. Ternyata itu nama. Iya, ini peserta ada. Kenalin dulu. Ini halo. Halo Kak. Assalamualaikum. Saya ibunya Cut. Ibunya Marisa itu. Oh iya, Kak. Saya ibunya Cut. Siapa kamu ibunya Cut? Iya. Ibunya Adis. Ada apa ya ribut-ribut ya, mau tanya ya. Adis. Iya. Adis jangan sewot sama Cut, gak salah apa-apa. Cut tuh gak suka ya. Laki lo gak. Itu yang nyosor terus si Gila. Kita udah ingetin juga. Tadi tuh aku udah nonton di belakang. Jadi dia katanya pas lagi Cut sedih di backstage. Itu dia nyamperin. Disamperin. Mumpahin udah Cut. Iya gitu benar. Itu tadi. Sorry, gue bukan ngomporin ya. Tapi menurut gue ya. Itu lu udah ngomporin. Menurut gue ya, sorry. Gue gak manas-manasin gak baik ya. Oke. Tapi menurut gue kayak dia ngedeketin. Lu gak ngomporin tapi menurut gue ya itu udah ngomporin. Tapi, lihat gak? Abis, kalau gak ada apa-apa kenapa mesti marah? Lu tanya aja sama ayam Thailand.
Hai, ya. Ayang Thailand. Gimana ceritanya? Iya, tadi di belakang itu dia pergi, Cun, jangan nangis ya, kamu tetap semangat. Gitu di belakang. Gitu? Manja. Iya. Tapi, ya, gitu, tapi dia pegang pipi gak? Kayak dikit-dikit gitu. Dikit-dikit, gak ada lu ngaco lu. Gak ada dikit. Wah, ini ngaco nih. Gue gak Gilang, lu percaya gak? Adis ini pasti akan percaya karena Jirayut anaknya polos. Iya, iya, iya. Astaga. Ini sakit. Ntar lu. Ini sakit sih. Lu kenapa lu? Gue gak demen ngeliat cowok-cowok mulutnya pada lemes. Lu lebih lemes. Hei, gue yang kata lemes, gue begini. Nah, lu lemes brewok. Itu lebih aneh. Ya. Udah, pokoknya enggak, ini semua tuh tadi tuh gue udah curiga dari awal. Enggak, aku tuh udah curiga setiap kamu udah nyampe Indosiar gak pernah WhatsApp aku, gak pernah nelpon aku, gak pernah nanyain aku lagi ngapain. Adi sabar. Astaga. Oh, jangan memperkeruh. Lu sosok jadi malaikat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya cut ada yang bisa dibawa. Apa sih ini? Dari tadi. Enggak. Udah. Itu semua. Udah, itu semua permainan. Itu semua permainan ini aja, profesional apa? Aja. Laki-laki sama di mana-mana. Ya lu? Ya lupa. Gimana sih? Dia lupa kalau dia laki. Kak Adis. Cut mau ngomong. Adis. Iya. Kak Gilang tuh sempet janjiin aku beliin bros katanya. Yeah! Eh Cut, emang gua formal beliin bros? Iya. Terus janjiin apa lagi? Apalagi? Aku kasih tahu apa gak Kak Gilang? Ya, kasih tahu aja orang gua pernah ngomong apa. Katanya Kak Gilang mau ke Aceh Kak. Oh! Ngapain? Wah benar-benar kamu ya. Maksudnya. Bukan. Lepas ini aku yang beliin. Hah? Ini juga belt lepas, aku yang beliin sepatu lepas. Wah, udah kayak Musdalifah. Ya. Nasar. Saya pernah dulu gitu ya. Nasar ada junior, Nasar ada junior. Lepas berantem segala diambil. Wah, ini gimmicknya bener nih. Nasar ada penerus. Ya ntar diganti duitnya. Apa? Sabar Nasar ya, sabar ya. Oh kan Nasar dulu gitu. Dulu. Jangan disebutin Shay. Jangan. Orang yang nyebutin lu. Dia sampe balik, dia dari tinggal di rumah mewah sampe tinggal di kosan Shay. Enggak, pokoknya. Pokoknya sayang aku dan cinta aku semua. Halo? Siapa itu? Halo? Siapa Ji? Oh iya sayang. Siapa itu? Oh gitu. Ya udah ntar Ji mainin. Oh iya oke. Apaan siapa itu? Bini gue nelfon suruh cetir-cetiran nama cewek terus biar dia datang gitu. Oh. Emang kalau Afi mah nama yang masuk TV. Iya. Oh. Wenda udah datang. Adi sekarang. Dia lagi nonton. Ah kapan gue masuk TV? Makanya gue bisa jadi. Assalamualaikum. Gitu. Saya punya cut ini. Lepas sini punya cut. Enggak cut. Eh sorry boleh ngomong gak? Boleh. Punya istri. Dia punya istri, punya istri. Ya istrinya gak ada. Istrinya gak ada. Ada tapi udah sama yang lain. Udah, pokoknya intinya aku tuh sayang, cinta tuh cuma sama. Moso sih sayang, moso sih. Jangan lo percaya. Comel. Beneran. Udah. Ayo kita ngobrol di belakang. Ih kok jadi keringetan cerita. Banget sih Gilang, biasa aja. Kok jadi grogi sih? Cut kamu jangan nangis, sakit hati kan? Sakit. Iya Gilang. Laki semua begitu. Lu juga. Udah, diselesain deh. Udah. Diselesain apaan orang gak ada apa-apa. Ngaco. Nih, dengan peristiwa kayak gini gue kesian sama siapa ya? Siapa? Sama Gotik, makin trauma dia sama laki-laki. Oh, iya, Mikir-mikir lagi nih. Gotik bukannya terakhir mau nikah ya? Ya, gak jadi. Itu oh gak jadi lagi? Gak jadi lagi. Jangan gitu dong, bentar lagi. Jangan kita. Ya bentar lagi mau jadi, insya Allah tahun 2019. Kita doain. Amin. Pokoknya Gotik untuk wanita-wanita get up. Harus bisa get up ya di Steven. Ayo saya mah. Makin repot ntar lama-lama. Makasih udah ngomporin aku udah. Ji gue temenin mereka ya Ji ya. Kali aja ada, perlu bantuan gue gak? Perlu sini. Ih gue mah udahan. Gue gak ikutan, gue mau duduk aja. Perlu. Happy birthday.